Halo Kang Arman. Halo. Om Ari, Bunda Maya, Kak Judika. Sebentar. Kamu manggil Arman apa? Kang Arman. Kenapa manggil aku Om? Oh, ya udah. Bentar. Gak usah dijawab. Sebentar, aku mau ngomong dulu ini. Muka dong, muka. Kenapa? Gak apa-apa, karismanya Om. Kamu salah ya, Kak? Enggak, kamu. Kamu apa? Bagus sekali ngomong itu, tidak ada keraguan, itu bagus sekali. Maaf. Kamu tahu nggak itu membuat saya terpukul? Maksudnya karisma om itu gimana sih? Ya kamu tua, udah gitu aja. Beda. Karisma, gimana sih maksudnya? Ya gitu. Ya udah Kak Ari. Jangan. Enggak. Emang mukanya tua banget ya? Enggak, Bunda Maya. Karismanya, Om. Seperti? Om. Gak enak, Pak. Tapi kan tadi gue karisma udah enak ya? Karena karismanya itu loh. Om. Jadi kamu sekarang pengen Om atau Kak? Om aja boleh enggak? Tidak berubah, bagus. Kamu harus punya pendirian. Biar beda-beda manggilnya. Ya. Aku jadi bingung mau ngomong apa ya, soalnya rada mangkel aku itu. Anakmu tertua umur berapa hari? Iya, anakmu tertua umur 18. Ya sudah, Om. Iya, sama berarti. Sama apa maksudnya? Seumuran. Ya, seumuran, Om. Seumuran kamu? Iya. Masa manggil kakak? Manggil kamu papa, manggil saya papa itu. Ya masa dia papa? Ya kamu manggil aku papa aja. Oh iya, Papa Ari. Iya, lebih satu. Papa itu lebih penuh penghormatan. Daripada om itu konotasinya agak gak enak. Ya? Om konotasinya. Lu seneng kan? Ini pasti seneng. Lu happy banget pas kamu nyanyi. Bagus. Aduh. Oke, kalau manggil aku, manggil Judika apa? Kak Judika. Di jangkrik atau iya dong. Umurku tuh sama dia sama. Loh. Tapi kan anaknya Kak Judika sama Gia kan beda, umurnya jauh. Tuh, kan? Benar. Aku panggil Maya apa? Bunda Maya. Oh. Namanya Bunda Maya. Yeah. Menurut kamu saya sama dia tuan siapa? Umurnya? Guess. Menurut guess. Jujur. Dari saya mukanya? Enggak ya, jangan dari mukanya aja lah. Enggak, iya pokoknya. Benar, jangan dari mukanya ya, umurnya jauh. Kamu melihat lah, melihat. Kira-kiranya umurnya tuan saya atau tuan dia? Papa Ari. Emang tua aku. Ya kan anaknya udah seumuran gitu aja ya, logikanya. Bener emang. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Kamu tahu nggak kalau Arman tuh lebih tua dari saya sebenarnya? Nggak tahu. Berarti memang aku lebih tua kelihatannya ya? Iya emang. Takut gak ya? Takut gak ya? Kamu kok salah Gaya. Terus dari tadi. Aduh gak ya wes lah. Namamu siapa? Namanya Gea. Lengkapnya? Gea Indrawari. Yaudah mau nyanyi lagu apa? Issues dari Julia Michaels. Oke. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I can calm down. But I got angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I would judge you too. Yeah, you don't judge me. If you did, baby, I would judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. I bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to soften. Yeah, I got issues, and one of them is about an issue. Kamu lucu ya suaranya ya. Enggak heran kemanggil aku Om kamu. Gea, kamu tuh mengingatkan aku kepada Gita Gutawa ya, punya teknik yang di atas. Jadi nyanyinya tuh di atas terus. Which is itu lucu banget dan punya satu warna yang lucu. Pokoknya bikin kita tuh gemes sama kamu. Kasih Bunda. Memang secara power kamu bukan power yang secara yang wow gitu enggak, bukan tapi penyanyi yang powerful ya, bukan. Cuma aku ngerinya nanti ketika ada band ya, ada band dengan ditanding bisa, begitu. Bisa, mic-nya bisa nanti. Ya kamu pintar pilih lagu ya, kelihatan banget cocok sama karakter kamu, bawaannya kamu, terus suaramu juga emang soundnya unik gitu, unik.
dan apa ya, nadanya tuh oke gitu. Untuk lagu yang baru aku dengar, aku langsung suka penampilan ini gitu. Tapi saya punya keyakinan, nggak tahu gimana, bisa sih jadi seseorang di musik Indonesia. Bisa. Ini tongkrongan kamu juga pas gitu dengan si si suara tuh. Unik, unik. Tune vokalnya juga dapat ya. Bagus. Tune-nya. Papa Ari, komennya belum loh. Ya, ini salah satu penyanyi yang gue lihat, bener kata Arman, gue pengen garis bawahin. Antara look sama suara ini nyambung. Dan ketika itu nyambung, kamu menampilkannya tidak lebay, pas pada pada proporsinya, jadi orang bisa menikmati gitu ya. Menyenangkan ya, mendengarkan kamu bernyanyi itu menyenangkan gitu. Oke, mari kita ngevote, udah lah ya kayaknya ya. Aku yes. Alus pisan. Makasih. Aku Rapopo. Nih Gea, kamu mendapat tiket untuk ke... Sorry, tangan kiri ya, tangku. Ngomong terima kasih ya, gimana? Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Coba terima kasih, Om. Coba. Terima kasih, Om. Lebih bagus itu. Enggak lah, contohkan, Kak. Coba, coba ya. Enggak, timbrenya tuh lebih jadi. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama Om. Terima kasih, Om. Lebih cocok itu. Om itu enak banget. Ya, udah, tadi ya. Kak itu nilainya 6. Untung kamu enggak salah pilih. Tapi mulai besok manggil aku, Kak ya. Siap. Mas. Mas. Ya. Mas Ari. Mas Ari. Halo, Mas. Ada pemaksaan. Cocok, kayaknya enggak cocok ya. Terima kasih ya. Tuh, kalau Bunda hormat ya. Bunda, makasih. Kita jadi makasih. Iya, makasih. Ingat, Om Ari. Ya. Gak peduli Om Ari baper. Yang penting, suara kece Gea tetap menghiasi audisi Indonesian Idol. Tara, selamat ulang tahun, Mama. Ini golden ticket buat Mama.